Buku bergambar kecil, dunia besar yang hebat. Baca buku bergambar dengan Kiki dan Kwaki. Bayangan bumi. Pada hari ini, Kwaki dan teman anjingnya yang baik sedang menonton bulan bersama-sama. Bulan bundar terlihat seperti telur goreng, seperti sebuah pizza, seperti sebuah semangka. Anak anjing itu meneteskan air liur. Anak anjing memberitahu Kwaki kalau ada sebuah legenda tentang anjing surgawi yang sangat suka memakan bulan purnama. Kwaki tidak mempercayainya karena bulan begitu tinggi, anjing surgawi pasti tidak bisa mencapainya. Kwaki memandang ke bulan dan melihat kalau sebagian bulan purnama hilang. Bulan semakin kecil dan semakin kecil. Apakah benar ada anjing surgawi yang memakan bulan? Anak anjing itu tertawa dan berkata kalau bulan tidak dimakan. Bulan hanya bersembunyi di bawah bayang-bayang bumi. Bumi menghalangi sinar matahari, membentuk sebuah bayangan gelap. Bulan berputar mengelilingi bumi. Saat bulan berputar perlahan ke dalam bayangan bumi, kita tidak bisa melihatnya lagi. Namun sebentar lagi, bulan akan berputar di luar bayangan dan muncul di depan mata kita. Fenomena menakjubkan ini disebut gerhana bulan. Kwaki mendongak dan sangat senang melihat bulan perlahan muncul. Bulan benar-benar tidak dimakan. Itu bagus. Selesai membaca cerita buku bergambar.